Walaupun kemarin itu kita ada duka cita, yaitu saudari kita ada yang berpulang ke rahmatullah, dan masih juga untuk Katim pun perlu diketahui ada om kami atau paman kami masih belum sampai 40 hari telah meninggal dunia juga kemarin, saudara kami juga. Namun segala sesuatunya kita tidak tahu tanggal dan waktu detiknya, bahwa itu telah terjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kepada Bapak Ibu para undangan handai taulan yang telah hadir pada hari ini, jangan juga terlalu terfokus ke panggung atau pentas ini. Perhatikan juga kelotok ces untuk memperhatikan kumpakutnya. Nanti pulangnya kalau tidak diperhatikan bisa berdayung sampah, tapi bisa mempunyai penitia, yaitu kalau memang perjalanannya tidak sampai ke desa masing-masing. Saya doakan kepada kita semua, semoga acara kita pada pagi sampai selesai nanti berjalan aman, lancar dan tertib. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan, baik keluarga kita yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Mohon doa restu dan dukungan. Semoga kedua mempelai berbahagia selalu dan mendapatkan anak keturunan yang mawadah warahmah, menjadi anak-anak yang soleh. Dalam kesempatan ini saya tidak mampu untuk membawakan lagu atau menyumbangkan lagu, tapi saya mohon bantuan vokalis-vokalis baik yang dari Palangkaraya maupun dari Tewa Kalimantan Tengah nantinya dengan judul sebuah lagu, Mbak, dengan judul sebuah lagu Ibu. Nanti saya sumbangkan sisa dana dari saya pulang dari Jakarta tahun baru kemarin, ada 150.000. Saya sumbangkan 150.000. Ada uang saya 150.000, saya pulang tahun baru di Jakarta selama 4 hari. Jadi saya minta itu dengan hormat kepada Mbak Krisna, Triana Ramayanti dan Lara Muara TV. Malum saya jalan-jalan ini putar-putar, saya juga mantan MC.